Selain keindahannya, Yogyakarta juga terkenal akan kesuburan alamnya, sehingga kota yang berjuluk Kota Istimewa ini menyimpan banyak potensi dan peluang usaha di bidang pertanian. Hal inilah yang mendorong seorang petani milenial inspiratif asal Gunung Kidul, Alan Effendi, melihat potensi luar biasa dari lidah buaya, tanaman serbaguna yang berkhasiat. Apa saja manfaat tanaman unik ini dan bagaimana peluang usahanya? Kita cari tahu yuk. Wah, tahu aja lagi panas dapat minuman. Saya coba minum dulu. Segar sekali aloe vera cube drink. Produksi dari rasa nevera, tapi kayaknya satu botol kurang deh. Langsung saja yuk, kita mau nambah ini dengan mengunjungi langsung home industry yang digeluti oleh seorang petani milenial inspiratif dan inovatif, yakni Alan Effendi yang menciptakan minuman ini dan juga membudidayakan aloe vera. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Alan ya? Iya, betul, Mas. Wah, ini benar tempat industri, rumah betul, industri betul. Yang tadi saya sudah coba. Betul, betul. Aloe vera cube drink, betul. Rasa nevera. Ini betul, produknya betul. Mas Alan berarti ya? Betul, Mas. Wah, ini produk saya. Ini yang menarik, seger, terus ada jelly-jellynya. Ini asli, apa ya, aloe vera itu lidah buaya ya? Betul, ini irisan murni dari daging aloe vera atau lidah buaya. Bukan sintetis berarti. Bukan ya? Bukan sama sekali. Dan kesegarannya, rasanya tuh nggak kalah kayak minuman kekinian. Betul ya? Betul banget. Kayak boba itu. Iya, betul. Dan ini katanya malah lebih berkhasiat, ada khasiatnya ya Mas ya? Karena aloe vera itu banyak banget manfaatnya. Jadi selain segar, juga dari kandungan nutrisi, seratnya, vitaminnya, mineralnya, semua ada di aloe vera. Nah, betul. Ngomong-ngomongin lidah buaya aloe vera, bisa diolah jadi apa aja sih Mas Alan? Aloe vera banyak banget ya, karena aloe vera secara umum itu masuk 4 industri besar sekaligus. Ada farmasi, ada kosmetik, ada kuliner, ada pertanian jadi pupuk POC. Namun saya khusus pengolahan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Terutama minuman aloe vera atau nata de aloe vera. Pasca produksi berarti ya Mas? Iya, hilirisasinya. Nah, apa aja nih Mas? Jadi kalau di minuman kita ada nata de aloe vera ya, kemasannya ada kemasan cup yang isinya 6 pack seperti ini. Lalu sekali ada, minum itu betul, ya? Betul, itu ada kemasan botol yang Mas pegang tersebut, kayak gini. Ini yang premiumnya, ini yang menengah ke bawahnya lah istilahnya, masih terjangkau harganya. Ini Rp15.000, ini Rp10.000. Yang dari stevia yang mana Mas? Oh ini Mas, yang dari stevia, ini terbaru nih. Ini tapi dia konsepnya jus. Jus ya, nggak ada jelinya ya, liquid. Dan ini langsung ready to drink juga. Betul sekali. Nah ini menggunakan gula alami dari daun stevia. Notabene kan terkenal dia secara penelitian juga udah terbukti dia rendah kalori, rendah kolesterol kalori. Dan glycemic indexnya cukup rendah banget. Jadi aman dikonsumsi penderita diabetes. Berarti setelah aloe vera yang punya banyak khasiat ditambah stevia lagi super khasiat berarti. Betul banget. Ini harganya beda? Beda banget. Oh beda. Mas Alan di sini dibantu siapa untuk bisa mengolah berbagai macam makanan ini? Oke, kita ada total semua sebenarnya 12 karyawan ya, dari mulai budidaya sampai dengan pengolahan sampai dengan packaging terakhir. Nah, kebetulan kita ada dibantu dengan Ibu Sumarni. Oh, Bu Marni. Boleh Bu Marni, gabung Bu Marni. Saya Rizky dari Jurasi tadi. Ya, Bu Marni berarti yang ahli mengolah-ngolah. Iya, dia dari karyawan pertama kali saya, Ibu Marni. Bu Marni. Jadi dari ikut dari tahun berapa Bu Marni sama Pak Alan? Sejak masalah produksi 2018. Jadi Bu Marni yang mengolah berbagai macam. Ya awalnya dia dari hulu hilir, dari mulai budidaya dia semua sampai dengan pengolahan. Tapi sekarang sudah dibagi-bagi ya. Jadi khusus dia Bu Marni ini dikhusus di pengolahan pas akhirnya. Jadi pengepresan dan juga labeling. Sebelum ikut masalah jadi petani atau? Jadi petaninya. Petani. Saya juga punya tanaman Mas, belum nggak banyak. Tanamannya sama, sama aloe vera juga. Iya. Oh, oke. Setelah ikut Mas Alan, ada perubahan apa yang Bu Marni rasakan? Ya, untuk membantu ekonomi saya, Mas. Lebih meningkat berarti iya. Ya.
Oke, jadi tahap awal olahan itu, jadi setelah panen diapain tuh Mbak Bahari biasanya? Setelah panen dicuci, terus dikupas. Dikupas. Dipotong-potong. Potong-potong. Terus direbus. Berarti itu proses bisa dilakukan satu hari aja ya selesai Bu ya semua ya Bu ya? Iya, tapi perendamannya kan satu malam Mas. Oh, perendamannya nggak bisa langsung dimasak. Ya, ya, ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Silakan kegiatan lagi. Berarti Mas Alam menjadi salah satu misi untuk memberdayakan warga setempat. Betul. Ini tentu warga setempat ya, betul warga sekali. Lokal sini. Mas, balik lagi nih ke kemasan ini. Ya. Ini tuh kadaluarsanya bisa sampai berapa lama nih, Mas? Ini kita produk aloe vera terata itu 5 sampai 6 bulan. Ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Itu dengan asumsi tempatnya harus tertutup begini ya. Betul, rapatnya. Jadi kita higienitas dari higienitas. Prosesnya, alat yang digunakan, alur produksinya itu semua diperhatikan. Oke. Okay. Ini udah dipasarin kemana aja Mas? Kita paling jauh ada di Malang, ada di Bogor, di Bojonggede, Jakarta juga sebagian ada. Tapi kalau lingkungan sekitar itu ya di Jogja, di Solo, karena kita juga kota pariwisata, kita hampir semua toko oleh di Jogja ada semua. Oh, laris berarti sudah ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Nah, saya tuh penasaran, ini kan produk akhirnya, betul. Artinya hilirnya. Saya pengen ngulik dari hulunya nih Mas, siap. Berapa luas lahan dan di mana aja, gimana cara nanamnya kita bahas ya Mas ya. Bisa Bang. Kemana kita harus? Kita akan ke lahan yang sebelah, itu lahan yang utama. Betul, kita akan ke sana, kita akan lihat seperti apa secara budidayanya. Baik, Sobat Tanila, kita akan langsung ke lahan aloe vera milik Mas Alan. Mari Mas. Ya, silahkan. Sobat Tani, kita masih dengan Mas Alan di pendopo ya. Dan pemandangannya sejauh mata memandang aloe vera, lidah buaya semua nih Mas ya. Berapa luas Mas areal aloe vera yang Mas Alan punya nih? Ya, kalau secara pribadi saya memilih kurang lebih 4.000 meter persegi. Jadi aloe vera ada yang di sini, ada yang di tempat yang sebelah sana tuh kelihatan tuh. Oke. Yang di lokasi lain. Dan itu semua punya Mas Alan? Betul, 4.000 itu untuknya sendiri. Kalau ditambah dengan mitra tadi atau petani bawa petani plasma gitu. Dari DIY maupun di luar DIY total ada kurang lebih ada 3 hektar. Wow, 3 hektar semua hasilnya diserap yang ngolah ya. Wah, oke. Okay. Nah, ini saya tuh penasaran sebenarnya kalau aloe vera kan di Indonesia disebutnya lidah buaya. Betul, ya. betul. Kalau dari segi bentuk kayaknya bukan lidah nih, lebih bentuknya ke buntut buaya. Kenapa? Ada cerita nggak Mas di lidah buaya Sepertinya kalau saya pelajari memang nggak ada cerita khusus ya Mas ya, nggak ada legenda seperti apa. Yang jelas ini hanya ungkapan orang Indonesia aja yang latah ketika tanaman ini, aloe vera ini mirip lidah. Tapi digabung-gabungkan, diasumsikan lidahnya itu mempunyai gerigi yang seperti buaya-buaya, bukan pada umumnya. Buaya-buaya yang jago bersilat lidah mungkin seperti itu. Lidah buaya dari situ ya. Nah Mas, ini ngomong-ngomong, Mas ini dari cerita awalnya seperti apa sih? Idenya tuh muncul dari mana sih untuk nanam aloe vera gitu dan melihat potensinya gitu Mas? Ya, mungkin saya akan sedikit cerita seperti apa sih awal mula kenapa saya bisa tertarik dengan tanaman lidah buaya dan akhirnya bisa ada di Gunung Kidul nih, gitu kan. Awal mula karena saya anak jurusan STM nih, Mas. STM ya? STM otomotif. Wah, tawuran tuh. Oh, kita belum pernah. Belum pernah ya. Lalu kita merantau Jakarta sambil kuliah di Jakarta itu, kita terus juga kuliahnya juga jurusannya berbeda dengan sarang saya geluti. Justru sistem informasi kan nggak nyambung. Okay. Tapi saya punya keinginan, saya pengen kembali kampung halaman setelah lulus kuliah. Itu saya mikir tanaman apa sih atau komoditas apa yang sekiranya ketika saya bisa usahakan itu nggak memerlukan skill yang terlalu ribet-ribet, yang skill pertanian yang terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya saya belajar dari literasi, buku, internet, jadi beberapa juga narasumber. Saya belajar kira-kira ya cocok di Gunung Kidul apa sih, notabene panas, gersang. Ternyata saya mengerucut ke aloe vera atau lidah buaya. Oh,
Okay. Pertama di tanaman gurun cocok dengan suhu ekstrim Gunung Kidul yang terdapat tanah hujan juga kan, tada hujan. Lalu dia masuk ke empat industri sekaligus, saya ceritakan tadi ada farmasi, kosmetik, ada pertanian, pasarnya luas POC, berarti ya. Sama ada kuliner, makanan minuman yang alhamdulillah saat ini saya tekuni. Dan ternyata itu juga menjadi sebuah alasan. Yang keduanya adalah sebagai tanaman herbal. Jadi ketika produksi menjadi herbal. Produk, dia ada manfaat, benefit yang didapatkan oleh si pengkonsumsi ada tersebut. Khasiat. Apakah memerlukan pestisida dan fungisida, Mas, untuk aloe vera ini? Itu yang menjadi kelebihan dari aloe vera ketika saya budidayakan, karena dia tidak perlu menggunakan pestisida dan fungisida, karena dia tidak punya hama. Dia tidak diserang bekicot, dia tidak diserang belalang, tidak diserang werang, dan juga selain itu juga fungisida juga dia istilahnya tidak memerlukannya. Kalau kita trichoderma perlu ya untuk mengantisipasi penyakit-penyakit seperti penyakit bakteri fung, Erbina cristatemi dan juga Fusarium SP seperti itu. Ada proses jatuh bangun di situ? Luar biasa sekali. Mungkin setiap usaha pasti mengalami proses jatuh bangun. Jatuh bangun ya. Kalau saya dulu pertama mengenalkan lidah buaya kepada masyarakat itu susah banget. Ketika saya budidaya pun banyak yang mencibirnya, menyepelekannya untuk jadi apa, untuk dikemanakan, dijual kemana, itu kisah gitu-gitu udah lumrah ya Mas ya. Namun di tahun pertama saya bisa buktikan, saya bisa mengolahnya menjadi produk minuman pertama kali. Lalu juga saya keluarga-keluarga terdekat mulai saya berikan bibit secara gratis. Itu menjadi awal kenapa masyarakat luas itu percaya aloe vera itu bisa menghasilkan. Karena saya memberi kepastian diserap dari panen daun lidah buaya yang tadinya di keluarga dulu ya saya kasih. Lalu masyarakat mulai tertarik, sudah tahu mau seperti apa. Mereka ternyata menghitung juga benefitnya dari income penghasilannya juga lumayan. Karena saya beli seharga Rp3.000 per kilonya, sedangkan satu tanaman ini bisa menghasilkan 1-1,5 kilogram dan kita bisa memanennya 3 minggu sekali. Jadi, nah ngomong tadi bagi-bagi bibit, artinya Mas Alan juga membuat bibit aloe vera ini? Betul sekali. Sendiri? Kita ada karyawannya. Oh ada, tetapi memang semua bibit itu tidak lagi beli, tidak lagi produksi beli. Sendiri. Betul sekali. Bisa kita lihat bibit-bibitnya? Bisa sekali Mas, kita nanti di belakang kita akan lihat proses seperti apa sih pembibitannya. Boleh, lokasinya di mana Mas? Di belakang Mas, ya. Oke, mari kita kesana Mas. Oke. Sobat Tani, kita sudah di tempat pembibitan ya Mas Alan ya, pembibitan Mas. Dari aloe vera atau lidah buaya. Tapi sebelum itu saya tuh ngeliat tuh yang tanaman-tanaman yang sudah besar tuh ada tumbuh kecil-kecil, itu bibitnya ya Mas ya? Betul-betul Mas, itu memang kalau aloe vera itu vegetatif ya, jadi anak-anakan tunas itu nantinya kita bisa jadikan untuk bibitan baru. Jadi enggak, artinya untuk pembibitannya pun tidak punya effort yang sulit ya? Betul untuk banget, mudah bibitnya. Sekali ya. Bahkan dalam satu indukan bisa menghasilkan 5-10 anakan dan itu terus-terusan nggak ada habisnya. Kita ambil beranak lagi. Indukan tuh artinya tidak semua tanaman bisa jadi indukan, Mas? Semuanya bisa jadi indukan. Jadi ketika sudah masuk masa panen, 12-15 bulan pertama setelah menanam, itu dia jadi indukan baru lagi. Dan dia akan menghasilkan anakan baru lagi. Wah, gampang sekali Sobat Tani. Betul. Jadi pembibitan juga dia sudah ibarat kata beranak dengan sendirinya. Betul ya. Sekali. Nah, tapi apakah ada perlakuan khusus Mas ketika memang, ini tadi dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Evi. Mbak Evi. Berarti itu contohnya boleh saya lihat Mbak? Silahkan. Nah, ini yang langsung diambil dari sampingnya dari aloe vera ya. Iya. Nah ini Mbak Evi setelah diambil begini, diapain Mbak untuk bisa akhirnya bisa ditanam dengan mandiri gitu betul, ya? Betul. Ya jadi dipisahkan dari induknya dengan seperti ini di polybag kecil-kecil. Oke. Media. Dengan media. Tanahnya 1:1 dan yang setengah split atau batu kecil-kecil. Ini kita campur menjadi satu. Kecil-kecil. Iya. Supaya poros dia. Oh.
Pupuknya apa mas kalau di media pupuknya ini? Wajib pupuk kandang, jadi organik pupuk ya kandang. Bisa kompos ya kandang, tapi kebetulan kita pakai kandang karena di sini juga kan masyarakat sekitar banyak memelihara kambing, tapi kita bisa pakai itu dan kita akan fermentasi menjadi pupuk untuk aloe vera. Nah, ini ngomong-ngomong kalau aloe vera ini masa produktifnya bisa sampai kapan, mas? Kalau saya lihat kan udah dipanen, tumbuh lagi, panen, tumbuh betul lagi gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya juga tertarik dengan aloe vera, karena aloe vera ini masa produktifnya itu bisa di atas 10 tahun bahkan lebih. Kita dari 2014 belum pernah ganti indukan. Jadi konsep aloe vera itu ketika dia masuk panen 12-15 bulan pertama, dia akan dipanen, setahun berikutnya dia akan meninggi batangnya dan kita akan remajakan. Biasanya prosesnya itu 1-1.5 tahun kita akan remajakan. Cara remajaannya adalah kita akan cabut batang aloe vera semuanya ya. Kita akan potong akar yang masuk ke dalam tanah, kita akan buang, lalu kita akan tanam ulang, mas. Dengan yang besar, jadi bukan. Dengan tanaman ini, yang indukan ini, kita akan tanam ulang. Kita akan cabut, kita akan potong akar yang lamanya, kita masukkan lagi tanaman yang itu. Oh, dengan indukan tanaman yang lama? Betul, itu namanya permajaan. Oh, kirain jadi diganti. Jadi gak perlu dari awal lagi, gak perlu. Dan dia sebulan berikutnya dia akan produktif kembali, menghasilkan lagi. Dan terus seperti itu, gak ada habisnya. Nah, ini Mbak Evi dari umur segini, hasilnya berarti 0 hari lah berarti ya, mas ya? Ini udah 2 bulanan, mas. Oh, 2 bulanan. Ya, 15 cm. Untuk dipindahkan ke tempat besar, butuh berapa lama, Mbak Evi? Kalau untuk tempat besar, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Setelah 3 bulan, itu pindah ke sini sampai akhirnya bisa di tempat media terakhir itu berapa lama lagi prosesnya? Sekitar 8 bulan itu kita bisa pindah di pot yang besar terus atau bisa kita tanam ke lahan langsung. Oke, berarti prosesnya hampir 1 tahun ya mas ya? Betul, iya. 1 tahun lama juga prosesnya. Awal nunggu pertama kali. Awal nunggu. Setelah itu per 3 minggu kita bisa panen terus. Wah. Nah ini jenisnya sama semua mas? Apa ada beberapa jenis? Kalau di mata saya sih kayaknya sama aja semua ya? Iya. Memang aloe vera itu memiliki puluhan bahkan ratusan jenis sebenarnya di seluruh dunia. Wow. Namun yang saya budidayakan di tempat ini itu ada 2 jenis yang nilai ekonomis paling tinggi. Nilai ekonomis paling tinggi karena apa? Karena dari segi ukurannya, kandungannya. Itu yang pertama ada Sinensis Barker yang kita bisa lihat ini daunnya lebih besar-besar. Kalau muncul bunga itu biasanya muncul bunga mas nanti. Itu warnanya orange. Lalu ada lagi Barbadensis Miller. Hijau ke abu-abuan gini. Betul, ya? Seperti ini jenis Barker ini. Dia memiliki ciri-ciri paling besar daunnya, terus kalau muncul bunga warnanya orange. Lalu berikutnya ada jenis yang kedua, ada Barbadensis Miller. Itu dia lebih ramping, tapi tembem. Kalau dia cekung, Sinensis. Kalau yang Barbadensis, dia ramping, tapi tembem. Dan muncul bunga itu warnanya kuning cerah. Nah, dari 2 jenis itu ada keunggulan tersendiri nggak? Selain dari fisiknya terlihat beda, mungkin misalkan jenis A dan B itu untuk makanan cocoknya atau untuk kosmetik gitu mas? Pada dasarnya itu hampir semua 2 jenis ini ya, itu bisa masuk ke industri makanan. Karena saya juga saya olah menjadi industri minuman juga ya. Tapi secara spesifik kalau yang Barbadensis Miller itu banyak digunakan oleh industri farmasi dan juga kosmetik. Karena nilai kandungannya lebih banyak untuk ke arah sana. Tapi kalau yang Sinensis itu lebih kalah ke industri kuliner ya, makanan dan minuman. Seperti itu. Mas, ada nggak lahan mas yang bisa dipanen? Dan panennya itu biasa setiap hari bisa panen? Bisa panen setiap hari, tapi di tanaman yang berbeda ya. Kalau satu tanaman itu 3 minggu sekali. Berarti sudah ada pola tanamnya, betul ya, pola panennya ya. Kita ada rotasi sistemnya nanti. Boleh kita lihat kita langsung ke saya coba panen tanaman. Gimana cara manen pelepah ya sebutnya ya. Siap mas. Sobat, tadi kita akan coba panen aloe vera atau lidah buaya, yakni pelepahnya. Pelepahnya yang berarti yang dipanen paling bawahnya ya mas? Paling bawahnya 1-2 saf. Boleh kita langsung ke tempat siap, pemanen. Kita gas. Siap. Tanaman yang sudah bisa dipanen nih, kayak gini. Betul. Ini umur berapa tanamannya, mas? Kalau tanaman ini sudah lebih dari 5 tahun nih, mas. Lebih dari 5 tahun. Betul. Dan masih produktif? Masih setiap. Sangat produktif. Untuk kalau kita skalanya satu pohon deh, mas. Satu pohon ini bisa dipanen itu skalanya berapa hari?
Setelah misalnya ini kita panen ini, ya. Berikutnya di hari keberapa bisa dipanen ya. Lagi? Aloe vera itu kan pertama panen 12-15 bulan. Mm-hmm. Setelah itu per 3 minggu sekali, paling lama banget per 30 hari sekali kita bisa panen terus. Di satu tanaman. Wah, per 1 bulan untuk satu pelepah ya? 1-2 pelepah. Oke, okay. Ini bisa dipanen ya mas? Sampai 2 ya? Sap, bisa. Bisa banget. Ke gimana cara panennya nih mas? Oke, kita praktekin ya. Ibu pinjam pisaunya ya. Nah, pertama ciri-ciri panen itu yang pertama umurnya jelas. Yang kedua adalah bintik-bintik dari aloe vera sudah tidak ada. Kalau masih muda ada bintik-bintik seperti ini mas. Oh iya. Kelihatan ya? Iya. Bahkan umur-umur 6 bulan itu untuk semua jenis ya? Semua tidak, jenis. Okay. Gitu. Nah setelah sudah dipastikan itu baru kita akan pilih pelepah yang sudah membuka, memerepah, merekah namanya ya. Merekah. Ini udah makin jatuh ya. Sudah menjuntai, kalau lainnya masih pada tegak. Ini sudah siap dipanen. Nah cara panennya kita akan lukai di ujung pangkal daunnya. Oke. Okay. Oke ya. Nah ini sobat tani, aloe vera dengan berat kira-kira berapa nih mas ya? Ini 1 kg. 1 kg. 1 kg dan pelepahnya pun kualitasnya super berarti. Ini grade mas, super ya? Ini. Bisa dilihat dari mana grade super? Minimal mas? Beratnya 7 on, lalu bentuknya sempurna tanpa cacat. Dan ini sama sekali apa cara panen juga benar. Dan ini standarnya sudah super. Ini bisa kita supply ke pabrik ataupun kita olah. Saya dengar juga ada bisa pengobatan alternatif dari aloe vera. Pengobatan apa mas? Karena kalau aloe vera itu kan P3K keluarga sebenarnya. Tanaman di rumah wajib ada harusnya. Pertama kalau kita kena luka, ada kena knalpot, kena tergores jatuh atau apapun. Itu karena di antisetiknya cukup tinggi, bisa kita oleskan lendirnya ini masih namanya exudate atau latex. Ini memang kalau tersentuh kena luka gatal sekali. Cuma efek penyembuhannya luar biasa. Cepat kering. Cepat kering. Oke, sobat tani nih. Jadi daripada obat merah ya, betul. Lebih baik ini lebih alami. Lebih alami, dan langsung bisa dipanen di rumah. Getahnya ini berkhasiat ya, getah atau lendir ya. Betul, lendir ya. Ini berkhasiat untuk mengeringkan luka bakar atau luka gores begitu. Mas, kita sudah bahas dari hulu ke hilir, kita lihat tadi beberapa pengolahan pasca produksinya. Seberapa menjanjikan sih aloe vera ini untuk diusahakan? Omsetnya seberapa besar sih Mas Alan? Ya. Kalau di sini memang kan ada kegiatan budidayanya, kita bisa jual bibit, jual pelepah. Ada kegiatan hilirisasinya kita menjual produk ya, baik setengah jadi maupun produk jadi, tapi tadi kita lihat ya. Lalu ada wisata edukasinya. Nah dari kesemua ini kalau saya total itu kurang lebih per bulannya saya bisa mengantongi kurang lebih 60-80 juta dari aloe vera saja. Omsetnya itu omsetnya ya yang nanti akan diputar kembali. Betul sekali. Sobat tani, 60 juta dengan perawatan yang sangat mudah aloe vera, manfaatnya banyak, khasiatnya pun banyak ya. Betul mas ya. Betul sekali. Target untuk ke depan pengembangannya seperti apa mas? Yang jelas target skala pendeknya saya ingin jadikan aloe vera menjadi produk utama unggulan daerah dulu. Baik di Gunung Kidul maupun di Yogyakarta. Yang keduanya saya insya Allah tahun depan sudah ingin menjajal pasar ekspor. Nah ada permintaan ekspor untuk produk setengah jadinya. Kita jalan tadi ya pure aloe vera slice yang plain tadi itu. Dan insya Allah ketika itu sudah tercapai saya bisa lebih banyak lagi merekrut tenaga kerja. Lebih banyak lagi pemberdayaan, semakin luaskan manfaat seluas-luasnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Alan. Kita sudah berbagi pengalaman Mas Alan dari budidaya sampai pasca pengolahan produksi dari aloe vera ini atau lidah buaya. Sukses terus Mas untuk target-target pengembangan berikutnya. Sobat Tani, 75% pasar dari aloe vera ini masih belum terpenuhi. Dan bahkan ini permintaan di Indonesia juga masih sangat tinggi ya. Dengan budidaya sangat mudah, tentunya aloe vera ini bisa menginspirasi Anda untuk usaha budidaya aloe vera. Kalau misalnya mau belajar, bisa langsung datang ke sini ya Mas bisa Alan banget, ya. Mas. Bisa datang banget. Ke Gunung Kidul, hubungi Mas Alan, nanti akan diajarkan bagaimana cara budidaya hingga bagaimana mengolah dari aloe vera tersebut. Sampai jumpa di episode berikutnya.